terjadi kepada alam 10 tahun dari sekarang. Apakah sungai-sungai yang ada di belakang saya ini suatu hari nanti akan diancam pencemaran yang teruk? Mungkah kita melihat generasi masa depan hidup dalam kesusahan lantaran sumber air yang penting tercemar? Semua persoalan ini jika tidak dibendung dari sekarang akan menjadi kenyataan dalam semasa 10 tahun lagi. Saya Khadijah Nadia binti Abdul Rahman, wartawan Ranger Sungai SMK Parker, bersama-sama rakan ranger yang lain akan meninjau keadaan Sungai Parker pada hari ini 1 Julai 2011. Adakah Sungai Parker tercemar? Jom bersama-sama dengan saya. Dah kan ke
aliran sungai belum lagi mencapai tahap yang memuaskan. Kesedaran penduduk berkaitan kebersihan sungai masih lagi rendah. Lihatlah dapatan kajian yang kami tinjau tadi. Hari ini, ayo kami generasi cintai sungai. Kita gerak, kita mula. Kita hapus pencemaran sungai. Cintailah sungai kita. Saya Adisa Nadia.